sebagai mewakili dari Parlimen Parlimen Rakyat, kami mengadakan sidang akhbar pada pagi ini untuk membangkitkan satu perkara yang sangat penting yang berkaitan dengan keselamatan dan kedaulatan negara yang sangat terancam dan berlakunya apa yang dikatakan pengkhianatan terhadap negara, terhadap warga negara Malaysia. Dan ini adalah merupakan perkara yang kita tidak sekali-kali boleh bertolak ansur. Mana-mana tamadun, mana-mana bangsa, mana-mana agama tidak rela untuk negara ini dikotori, dinodai dengan perbuatan khianat yang seperti ini, yang kita yakin dan percaya diterajui oleh pemimpin-pemimpin bangsa nasional yang menggunakan Kementerian Dalam Negeri dan juga agensi dan kerajaan lain terhadap isu bagaimana penduduk-penduduk tetap ataupun permanent resident yang telah kita dapati dalam beberapa jam telah kita dedahkan tiba-tiba mendapat status warga negara. Inilah merupakan suatu perkara yang tidak boleh kita terima. Harus kita tentang dengan apa juga cara mengikut prosedur perundangan dan perlembagaan dalam negara kita. Dan sebab itulah kami alih-alih Parlimen Pakatan Rakyat pada hari ini tampil di sini untuk menyatakan pendirian kami terhadap isu itu. Dan ini berlaku yang spesifiknya nampaknya difokuskan kepada beberapa tempat dalam wilayah Persekutuan dan juga Negeri Selangor dan juga Johor, yang juga boleh kita buktikan juga berlaku di semua negeri dalam negara kita. Dan apa yang saya ingin dedahkan hari inilah di antaranya yang kita nyatakan semalam adalah macam di Selangor sahaja, sekakat suku kedua pendaftaran ya, tahun 2011 yang bermula Mac hingga 31 Jun, kita mendapati ini baru di antara jumlah yang kita rasakan yang kita telah dapat trace ya, kita kesan. Di antaranya terdapat 1,108 kes. 1,108 kes di Selangor sahaja yang mereka telah menggunakan cara yang begini kotor dan menjijikkan ini mendaftarkan penduduk ataupun permanent resident ini sebagai pengundi dan terus diberikan IC ataupun warga negara Malaysia. Dan satu contoh lagi yang saya nak dedahkan sini adalah bagaimana yang berlaku di Dun Paijaras yang telah kita kenal pasti dalam dokumen ini, yang namanya Mat Saidi bin Mat Sada, yang kita telah buat bantahan ya. Dan pada hari semalam mendapat kita tulis mendapat kad pengenalan, mendapat IC merah. Dan pada Rabdiah binti Musa ini, dan dalam masa 2 jam terbukti telah mendapat IC biru. Ini yang kita ingin kumpulkan sebagai bukti pada hari ini. Dan juga di sini kita akan melihat ya bagaimana yang tertara di sini pada 2/8 semalam. 2/8 semalam. Okey, pukul 1:06 ini Ali Najar binti Ahmad Mahidin, pukul 1:06 ini tiba-tiba pada pukul 2:30 telah mendapat IC biru. Dan ini akan kita bekalkan kepada semua wartawan. Contoh yang kedua, sebagai contoh Afandi bin Musra, okay, yang sama, okay, yang sama, pukul 1:06 minit IC merah, pada 2:30 petang IC biru. Lepas itu terus jadi pengundi. Terus jadi pengundi ya, dan dapat namanya ada dalam daftar pemilih. Kemudian yang ketiga, saya beri contoh Amran bin Kahtun,
Amran bin Khartun, 16 minit IC merah, 29 petang IC biru. Cukup tiga contoh ini yang kita rasakan, yang kalau kita tengok, yang kita print daripada website KBN, JPN. Kita print, bukan kita print daripada mana-mana blog atau mana-mana website, tapi kita print daripada website KBN dan JPN yang kita mengesahkan ini berlaku. Jadi untuk itu, salinan ini akan kita berikan kepada semua rakan-rakan wartawan yang boleh buat semakan di atas apa yang kita telah bentangkan pada hari ini. Yang akhirnya kami sebagai ahli parlimen Pakatan Rakyat berada di sini ialah untuk di atas isu yang sangat besar ini, kita akan mendesak supaya Perdana Menteri Malaysia mengadakan satu sidang khas parlimen dalam bulan Ramadan ini. Kita akan memberikan surat kepada PM dalam masa 2-3 hari ini untuk dia memanggil satu sidang khas parlimen bagi parlimen berbincangkan isu yang sangat penting ini. Ini perkara ini tidak boleh kita biarkan. Ia adalah merupakan suatu perkara yang sangat-sangat berbahaya kepada keselamatan negara. Orang yang mengikut prosedur biasa memohon IC merah kepada biru ini, kita faham prosedurnya melebihi 10 tahun pun ada yang tak dapat. Tapi dalam masa sekelip mata seperti yang kita dedahkan pada hari ini, seorang itu atas perancangan dan konspirasi yang diterajui oleh pemimpin tertinggi UMNO BN, kita melihat ianya boleh laksanakan dalam tempoh yang begitu singkat, daripada IC merah kepada IC biru, dan boleh mengundi dalam pilihan umum yang akan datang. Perkara ini tidak boleh kita biarkan, dan sebagai ahli parlimen Pakatan Rakyat, kami mewakili rakyat Malaysia, kita mengambil tanggungjawab penuh, serius, untuk kita mendesak PM mengadakan sidang parlimen tergempar dalam masa yang terdekat ini untuk membincangkan perkara yang sangat serius ini. Kenyataan ini, jadi kami sekali lagi bagi pihak PR menolak sepenuhnya penggunaan biometrik. Dengan kes begini pun, bagaimanakah sistem biometrik boleh kesan tentang penipuan-penipuan yang seperti ini apabila cuba untuk diaplikasikan dalam perkara yang akan datang. Jadi apa yang bersih tuntut sangat relevan. Bukan sekadar dalam daftar pilihan sedia ada itu terdapat kekotoran, ditambah dengan kekotoran-kekotoran baru yang kita boleh dedahkan pada hari ini, yang mana yang paling serius adalah di handle bagi saya adalah satu konspirasi, satu sindiket yang dilindungi oleh pemimpin besar negara yang mempergunakan Kementerian Dalam Negeri dan agensi-agensi kerajaan untuk mendaftarkan orang-orang seperti ini. Dan juga terus boleh mengundi langkah yang umum yang akan datang. Di tegaskan lagi sekali bahawa Dato' Sri Najib mesti manggil suatu sidang parlimen dalam tempoh terdekat. Okey. So, apa yang kesan dari ada banyak. Yang kami dedahkan hanya sebahagian. Di antaranya kita boleh buktikan secara black and white pada hari ini. Sebenarnya ada task force kami sedang berjalan sekarang ini untuk kita kesan lebih banyak lagi kes-kes seperti ini. Tapi apa yang kita terdedahkan pada hari ini adalah sebahagian daripada yang kita dapat buktikan secara empirical tentang penipuan itu. If the request for the emergency parliamentary session is not granted, what are the course of action to have? Is there any legal revenues to address this issue? If it's not addressed in the parliamentary session? So, debate in the parliament. So, we ask for Najib to have a special sitting. If the sitting is not materialized? We have a series of action. Wait. Because we have a series of action. Kawasan parlimen mana ataupun kawasan pun yang fokusnya adalah di wilayah Persekutuan di Selangor, yang ini yang fokus di Johor. Ada kita sebagiannya tidak akan serahkan kepada you all, dan sebagiannya ada dalam buku tebal ini. Yang kalau
Najib panggil untuk sidang parlimen, kita akan dedahkan segala-galanya. Dan siapa dia yang jadi kepala, taukirnya, juga kita akan dedahkan dalam parlimen. Kita ada dokumen yang cukup. Data-data ini dimasukkan dalam satu website supaya ia boleh terima satu dunia. Kita tengok internet media untuk cover lagi. Yang telah kita buktikan ini, itu tak ada masalah untuk mana-mana blog atau blogger untuk masukkan. Nah, special website saya rasa. Kalau orang boleh refer, especially di internet media. Okay, maybe pakai tarik apa-apa special website. Never disekan juga. And then you mentioned about series of action. Yes, you yes. After that, we wait for the response from the Prime Minister, from the PM. And after that, we'll have another PC. I think we'll close what is our action plan. Of course, he can answer earlier that his KPI improves lah. With regards to responding to Pakatan Rakyat leadership. Okay. Doktor. Berata. Tunjuk yang berata. Yang berata. Yang berata.